Oke, dengan Mas Ivan ya. Ini nanti saya latihan ya, saya dampingi langsung di jalan raya. Gak usah batuk, gak usah sepaneng, rileks saja. Jangan kalah sama cewek ya. Cewek ibu-ibu aja pada berani. Harus lebih berani. Oke, sebelum mulai, Mas Ivan atur posisi duduk nyaman dulu. Patokannya injak pedal kopling, pedal paling kiri injak pol. Sampai natap lantai. Pas apa kurang maju, kurang mundur? Cukup. Nah, udah cukup. Sandarannya pegang posisi setir, sudah nyaman apa belum? Patar belakangnya biar lebih enaknya pas, posisi nyaman. Oke, sekarang sabuknya dipakai. Langanan. Sebelum mulai, jangan lupa berdoa biar dimudahkan dan cepat lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kontak. Kontak, putar ke kanan dua kali. Putar sekali lagi. Nah, kalau dua kali on, itu indikator di dashboard menyala, lampu-lampu pada menyala. Tapi putar sekali lagi jreng, mesin hidup, lampu indikator semua mati. Oke, yang pertama saya jelaskan, yang ini kemudi posisi ban lurus menghadap ke depan seperti ini. Ini posisinya lurus, pegang setir sejajar kanan dan kiri, posisi jam 9, jam 3. Jangan pegang di atas atau di bawah, pegangnya kanan dan kiri, tujuannya untuk menahan supaya dalam keadaan jalan apapun, entah itu rusak atau bergelombang, setir atau ban tetap dalam keadaan lurus. Pegangnya nggak usah terlalu kenceng, rileks saja. Muternya nanti estafet. Kalau kita mau belok kiri, putar ke kiri. Tangan kanan sudah di posisi jam 12, tangan kiri sudah di posisi jam 6, tangannya balik lagi. Kalau kurang, putar lagi. Jadi jangan dilanjut nyilang. Kalau nyilang nanti pas di perempatan, badan kita ikut muter, tapi setirnya nggak bisa diputar. Kalau kita mau lanjut muter di perempatan, kalau kita mau belok kanan atau mau belok kiri, kalau misalnya kita putar ke kiri, tangan kanan sudah di posisi jam 12, tangan kiri lepas, tangan kanan lanjut. Kalau kita mau belok kanan, putar ke kanan, tangan kiri sudah di posisi jam 12, tangan kanan lepas, tangan kiri lanjut. Jadi jangan hilang. Oke, selanjutnya klakson. Pencet. Suaranya lebih keras, jangan dipukul. Pada saat kita mau mendahului atau kita nyapa teman atau orang yang kita kenal di depan kita, kita klakson sekali atau dua kali. Terus tuas di sebelah kanan, depan kemudi, tuas untuk hidup lampu, dorong ke atas, riting kiri. Langsung praktekkan ya. Tarik ke bawah mati, ke bawah lagi kanan, dorong setengah mati. Lampu riting atau lampu sen dipakai setiap kali kita mau belok atau mau mendahului. Tapi sebelum belok, lihat dulu spionnya. Belok kanan, lihat spion kanan. Belok kiri, lihat spion kiri. Pastikan di belakang kita dalam keadaan kosong. Kalau rame, tahan posisi lurus. Sebelum tikungan, kurang lebih 100 meter, spion riting sudah harus dipasang. Jangan pasang riting mendadak. Oke, selanjutnya ujungnya puter ke kanan sekali. Sekali itu lampu kecil atau lampu kota. Ini dipakai setiap kali kita jalan di sore menjelang malam, senja hari atau hujan. Empat lampu kecil depan dan belakang akan menyala. Kelihatan ada mobil. Puter sekali lagi ke depan. Ini lampu besar jarak pendek. Dipakai nanti pada saat kita jalan di kegelapan atau malam hari. Tekan maju. Ya, ya, itu lampu besar jarak jauh. Dipakai pada saat kita jalan di tenggangan, sepi sendirian, tidak ada simpangan. Kita bisa melihat jarak lebih jauh. Tapi kalau simpangan, kita matikan lampu jarak jauh supaya di depan kita tidak silau. Putar ke belakang, semua lampu mati. Sudah. Terus tangan pegang kemudi, jari tengah tarik tuas lampu ke arah kemudi. Tarik nyala, lepas mati, itu lampu dim atau lampu tembak. Dipakai setiap kali kita mau
minta jalan duluan, ada mobil yang menghalangi jalan, atau kita nyapa teman yang berlawanan arah. Dari jauh sih kita bisa lebih kelihatan. Nah, itu sebelah kanan semuanya untuk lampu. Terus sebelah kiri ini nggak usah dipraktekkan, ini wiper, dipakai nanti pada saat kita jalan dalam kondisi hujan. Kalau hujan masih rintik-rintik, tarik sekali, wiper akan bergerak berhenti. Tarik dua kali, wiper akan bergerak lambat. Tarik tiga kali, wiper akan bergerak cepat. Caranya gini ya. Kalau untuk mengeluarkan air, tariknya ke arah kemudi sama seperti lampu dim. Oh. Ini air dari pompa nyemplot ke kaca. Selanjutnya, saklar gambar segitiga merah. Saklar lampu hazard atau lampu darurat. Ini dipakai dalam keadaan darurat, pecah ban atau mogok di tengah jalan. Empat lampu riting depan dan belakang akan berkedip, kelihatan ada mobil. Pencet lagi, mati. Terus yang ini AC, ada yang potensio diputar, ada yang model tombol dipencet, ada yang model tuas digeser. Kalau yang potensio atau tuas ada lingkaran putih gambar kipas, ini blowernya. Kurang kencang, putar ke kanan. Terlalu kencang, balik ke kiri. Kalau yang ada lingkaran warna biru, temperaturnya kurang dingin, putar ke kanan. Terlalu dingin, balik ke kiri. Oke, selanjutnya di gas sedikit sampai RPM 2, stabilkan tangan. Oke, sekarang rem, pindah pedal rem, pelan-pelan lepas. Rem lagi pelan, lepas. Jadi setiap kali kita ngerem itu dua kali. Kalau kita ngerem kecepatan masih tinggi, rem pertama untuk mengurangi kecepatan. Kalau jalan sudah pelan, lepas dulu. Rem yang kedua lebih tipis, sehingga berhentinya lebih halus. Nah, kaki kanan untuk dua pedal, pedal gas dan pedal rem. Sekarang coba ngegas pelan. Rem, lepas, rem lagi lebih tipis, gas lagi pelan, rem pelan, rem lepas, rem lagi lebih tipis-tipis, ya, oke, ya kaki kanan untuk dua pedal, terus pedal kiri kopling, kaki kiri injak kopling mentok full sampai natap lantai, sampai tidak bisa diinjak lagi, angkat koplingnya pelan, tahan setengah. Angkat lagi, baru dilepas. Ulangi lagi, kopling mentok full. Angkat kopling mentok sampai natap lantai. Angkat pelan, tahan setengah. Angkat lagi, lanjut baru dilepas. Ulangi lagi, kopling mentok full. Angkat pelan, tahan setengah. Angkat lagi, lanjut baru dilepas. Ya. Nah, kaki kiri khusus untuk pedal kopling. Injak kopling sampai mentok lantai, sampai tidak bisa diinjak lagi. Angkatnya pelan, tahan dulu setengah. Kalau jalan mobil sudah lancar, angkat lagi, baru dilepas. Kalau masih macet, angkat setengah, injak lagi. Angkat setengah, injak lagi. Nah, kaki kiri khusus untuk pedal kopling. Kopling dipakai pada saat kita mau oper gigi, mau berhenti, atau keadaan jalanan macet, jalan merayap. Ini tiga pedal, semua mobil manual sama. Selanjutnya yang ini tongkat giginya. Di sini ada 1 sampai 5 untuk jalan maju, R untuk jalan mundur. Posisi gigi 0 atau netral, tongkat berada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Digeser ke kiri antara 1 dan 2, dilepas otomatis balik tengah-tengah. Digeser ke kanan antara 5 dan R, dilepas otomatis balik ke tengah. Di posisi netral, tongkat berada di tengah, bisa digeser kanan, bisa digeser kiri. Setiap kali kita mau mengawali hidupnya mesin, cek dulu sebelum starter, pastikan dalam keadaan netral. Kalau masih masuk, koplingnya harus diinjek baru bisa di starter. Nah, sekarang langsung praktekkan kopling injek full mentok. Nanti kopling full dulu, praktekkan ini. Operkan 1, 2, 3,
4 5 4 3 2 1 netral R netral. Oke, sekarang ulangi pandangannya ke depan, jangan lihat tongkat, opernya pakai perasaan. 1 2 3 4 5 4 3 2 1 netral R netral. Oke, hamas ya. Jadi setiap kali kita oper gigi, pandangannya ke depan, opernya pakai perasaan. Oke, selanjutnya yang ini tongkat hand rem atau rem tangan. Ini dipakai setiap kali kita parkir mobil ditinggal atau pas dalam keadaan macet lama berhenti di tanjakan. Hand rem terpasang, lampu indikator pada dashboard menyala gambar P merah. Kalau kita mau jalan, lepas hand rem, caranya biar ringan, tarik ke atas, pencet tombolnya, tekan ke bawah. Lampunya padam, berarti ban sudah bebas, siap jalan. Kalau mau ditinggal, tarik saja ke atas, nggak usah dipencet tombolnya. Trak, kunci. Nah, sekarang coba lepas, pencet tombol. Ya, kalau mau ditinggal, tarik, jangan dipencet. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya tombol di pintu. Itu tombol untuk kaca jendela atau power window. Itu ada 4, kanan kiri, depan dan belakang. Kalau dipencet kaca akan terbuka, kalau ditarik kaca akan tertutup. Terus yang paling belakangnya itu tombol dengan gambar kaca jendela yang disilang, itu central locknya. Kalau Mas Ivan bawa penumpang, anak-anak, mainan, bukan untuk kaca, takutnya tangan atau kepalanya keluar, kalau pas simpangan jaraknya mepet, bahaya. Lock saja hingga kaca tidak bisa dibuka. Oke, sekarang lanjut di bawah jok belakang, nempel atau dekat dengan lantai ya, di belakang bawah kelihatan ada tuas gambar pompa ya, belakangnya. Oh iya. Itu tuas untuk membuka tutup tangki bensin. Kalau Mas Ivan mau ngisi bensin, tuas gambar pompa ditarik atas, nanti tutupnya akan terbuka. Nah, yang menutup, yang mengunci nanti operatornya. Kalau udah ngisi nanti ditutup, dari luar sudah ngunci. Nah, tutupnya ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Mas Ivan nggak usah lihat ke belakang atau turun cari di belakang, cukup melihat di indikator full meter. Nah, situ ada gambar pompa, selang dan segitiga. Nah, segitiganya menghadapnya ke kiri, nanti tutup berada di sebelah kiri. Kalau menghadap kanan, berarti tutupnya berada di sebelah kanan. Nah, ini yang kadang orang nggak paham ya, padahal situ sudah ada indikatornya, semua mobil sama. Oke, terus yang terakhir, tombol di sebelah kanan depan, itu ada tulisan mirror. Mirror itu untuk mengatur kaca spion. Ada tanda panah naik, turun, kanan, dan kiri. Ada untuk keluar masuk atau naik turun kaca. Terus yang atasnya, itu ada saklar R dan L. Kalau R untuk spion kanan, kalau L untuk ngatur spion kiri. Terus di sebelahnya ada saklar gambar spion, itu saklar ristreknya. Ini dipakai kalau Mas Ivan parkir di pinggir jalan, sebelum tinggal kaca spionnya ditutup secara elektrik, tinggal mencet tombol sekali. Coba langsung praktekan. Ya, akan tertutup baru ditinggal parkir. Kalau mau jalan pencet lagi akan otomatis terbuka. Jadi sebelum ditinggal atau kita parkir di pinggir jalan, kita tutup sehingga aman. Karena spion panjang model baru seperti ini takut kesamplok atau ada ya tukang parkir yang nutup secara manual, ini akan merusak. Sehingga tutup dulu baru ditinggal. Oke, intinya semua panel indikator dan mekanik semua sama. Ini untuk audio. Nah. Oke, paham Mas ya? Sekarang lanjut kita langsung jalan. Hand remnya dilepas dulu. Kopling mentok full.
operkan satu, coba maju sedikit, deketi mesin cuci depan, ketinggian koplingnya mati, main koplingnya dirasakan, langsung tinggi mati, kopling full, starter dulu, ikutin apa-apa saya, biar nggak bingung. Oke, tahan, angkatnya dikit-dikit, tahan, kopling full, rem, oke, maju lagi dikit, angkatnya sedikit, kopling lagi full, rem. Sekarang mundur, operkan R. Angkat kaki kiri pelan. D. Kopling angkat lagi. Kopling angkat. Angkat lagi. Dan masih mundur lagi. Angkat lagi sampai alarm bunyinya banter. Ya, kopling full rem. Oke, bisa merasakan ya. Kopling setengah halus, jalannya merayap. Sekarang kopling full oper satu. Nah, kita langsung nyebrang ya. Lifting kiri sudah, setir putar ke kiri dulu. Kiri lagi, ya. Kiri lagi. Kiri lagi, satu setengah lagi. Angkat pelan, kaki kiri angkat, nah, kopling full, rem, halus remnya, kopling angkat, rem berhenti, setir kembalikan kanan, kembali kanan, kanan lagi, serong, ya riting kiri, maju dikit lagi, kopling angkat, kopling full, rem setelah becek. Kopling lepas, ya kopling agak. Sekarang lihat yang kiri, serong ngambil serong tengah, jangan motong ya. Jadi kita nyerong, jadi yang kiri tetap masih ada jalan. Tahan lurus, ya lurus, gas tambah dikit, gas tambah lagi. Kopling full, operkan gigi dua. Angkat pelan. Ya, kita di jalan raya patokannya garis marka. Kalau kita lirik spion kanan, garis marka mau nggak kelihatan, berarti kita terlalu kanan. Kiri lagi, kiri sampai garis markanya kelihatan di separuh jalan. Kiri lagi, lihat spion kiri. Oke, masuk ke garis. Nah, sekarang kopling full mentok, kasih lepas, lemparkan tiga, dorong lepas, dorong, angkat pelan. Just dikit, terus masuk, kopling angkat, lepas sudah, terus. Oke, masuk. Nah, deh, kalau garis markanya terputus-putus, Mas Ivan boleh nyalip ke kanan, belok ke kanan. Tapi kalau garis markanya membujur tidak terputus, kita dilarang ke kanan. Oke, belakang putih saja, rem pelan, kopling full, untuk operkan dua, berhenti opernya satu, per satu, jun. Oke, kopling angkat pelan, pelan, kurang halus. Oke, angkat kaki kiri, tahan, gas tambah pelan, maju lagi merah, kopling full. Nah, dulu. Ya. Kalau netral kopling lepas istirahat apa? Gak enak pakai sandal. Kuliah apa kerja Mas Ivan? Kerja ya. Oh, udah kerja. Ya. Di mana? Di Jakarta. Oh, ini lagi liburan. Ya, ya siap, kopling full, oper satu. Angkat dikit, biar tak melonot. Angkat dikit, tahan, rem lepas. Masuknya kanannya, main setengah kopling, halus getarannya. Kopling full, mentok, oper dua. Terus, angkat pelan. Masuk. Kopling full lagi. Oper kan tiga, masuk garis, jangan melebihi garis. Lihat spion dulu, jangan langsung geser.
jalan raya, kanan kiri kendaraan, geser sedikit, tetap miring spion, apalagi mobilnya ada moncongnya. Riting kiri, dorong ke atas, rem pelan, lihat spion kiri, rem dulu, putar ke kiri, lihat kanannya, tahan, ambil lajur kiri dulu, tahan. Kurangi gas, putar ke kanan, tahan dulu, jangan pindah lajur dulu. Nah, apalagi di tikungan sampingnya juga ada kiri, nanti depan belok kiri, arah barengan, riting pasang kiri, kiri spion kirinya, gas kurangi, kiri lagi. Baru gas langsung. Nah, perempatan lurus, gas kurangi dulu, rem pelan, arah pelan, kopling mentok, loper 2 kita lurus, ini dikit, kopling angkat pelan, lurus. Kopling angkat, gas sedikit, ya terus. Nah, tarikan udah mengung, berat, kopling full 3. Ya, angkat pelan, tahan sendiri, gas kurangi, rem dulu. Nanti sih ngamai jalan, Pak. Orang mau bilang jalan apa? Tetap baik. Mulai muter. Berhadapan ada yang mau nyebrang, dim saja. Nah, dari jauh pun dia udah bisa melihat. Kalau klakson dari jauh dia udah mendengar. Oke, gas kurangi, rem pelan. Oke, putar kanan, tahan dulu. Bang Jo belok ke kiri. Nah, riting pasang kiri dari sini, gas kurangi, rem pelan, kiri dikit. Nah, kita ambil kiri, kanan belok kiri, kopling full, rem pelan, kiri dikit. Nah, koplingnya mentok, operkan satu habis ini Jo. Satu, kopling agak pelan mati, cepetan ke kanan langsung, angkatnya pelan, jangan langsung seperti ini dulu, gas tambah dikit, ambil kiri, putar kiri. Kopling full mantap, oper 3 tengah ke depan, angkat depan, lurus masuk, rem dulu, remnya lepas, pasang, gas tambah lagi, lurus masuk.
pas. Kalau udah lancar jangan ngecepok brake terus, kakinya turun. Oke, rating kanan. Di depan Bang Jo belok kiri. Di atas 20 pakai gigi 3 kuat. Tapi kalau pas belok kecepatan di bawah gigi apa di bawah kecepatan 20 giginya turun 2. Sampai ban tidak kelihatan ya, cukup ya. Dia kalau mobil di depan atau motor ban masih kelihatan, jarak masih aman. Kalau kepengen mepet maju sampai ban tidak kelihatan, ini 3:1 ya, nanti lurus. Di patokannya itu kendaraan di depan kita, ban masih bisa dilihat, pada saat berhenti merayap jarak masih aman. Kopling aman, maju lurus. Angkatnya pelan, tahan setengah, gas masuk. Kopling pun lompat ke
jalan, gas tambah. Bangsa depan belok ke kiri. Thank you.
2. Rem lepas terus. Kurangi banyak gang sini. Lurus. Klakson bertiga. Kopling full, netralkan dulu, masuk garis kiri dikit, ya. Luruskan, rem tipis lagi, ya. Kopling lepas, tirat.
setoran belakang brondol, rem kopling full. Ya, netralkan dulu. Ya, oke. Jadi setiap kali berhenti, netral, kopling dilepas. Setiap kali jalan lancar, kopling dilepas. Jadi tidak cepat panas, kaki nggak cepat kemeng. Berhenti ya, ini sudah aman. Ban mobil masih kelihatan separoh. Kalau pengen mepet, sampai nggak kelihatan, berarti jarak sudah mepet. Kalau pengen agak longgar, bannya masih kelihatan. Jadi motor bisa nyebrang, tapi mobil nggak bisa masuk. Sekarang siap, satu kopling agak dikit, terus gas tambah dikit, kopling full, empat dan dua angkatlah, terus satu kopling angkat pelan, maju dikit, kopling full, jadi kopling angkat setengah, terus ya rem lepas, kopling setengah, angkat setengah, ini nyerobot nyerobotan. Angkat kaki kiri, masuk. Pecah ke Raisa. Masuk lurus. Lurus. Oke, kopling full. Jadi kalau situasi ramai itu, dominan di kopling. Angkat, injek, penting rem. Di tanpa gas dan lancar, baru gas masuk. Nah sekarang latihan parkirnya, rating pasang kanan. Oke, lurus dulu, gas kurangi, rem pelan. Oke, kopling full, rem lagi. Nanti sampai ke nipras itu, setelah motor putih. Mana? Nah, ini langsung. Kopling mentok full, jangan ngegas. Oke, kopling full kiri, kopling full. Ikutin garis aspal ya. Oke, netral kan. Nah sekarang nanti kita mundur, deketin mesin cuci, tumpuan mesin cuci. Nanti bodi mobil sebelah kanan sejajar dengan mesin cuci, baru putar kanan naik ke teras. Parkir seperti tadi. Oke, sekarang kopling full, operkan R. Mundur lurus, main kopling, angkat kaki kiri, injak lagi, lihat kanan kiri, pastikan di belakang kita aman. Lihat lagi, terus. Oke. Kopling full, kanan dikit, deketin mesin cuci, jangan terlalu longgar.
kanan, jangan ke kiri. Ini melintang di tengah jalan. Kopling melintang, kok lihat kirinya juga. Maju lagi dulu, pepet kanan. Kita lalu ke kanan. Satu, nah, kanan kan ya, pepet aspal. Nah. Oke, di kirinya. Nanti kita mundur, belok kanan, ya putarnya kanan. Jangan putarnya ke kiri. Sama seperti jalan maju. Rem dulu, apa R. Rem mundur. Angkat. Jadi nggak ada balikan muter, jadi mundur sama dengan muter maju. Terus mundur. Oke, sampai ujung belakang sejajar dengan mesin cuci. Terus mundur, ya, kopling full, rem dulu. Nah, ini kan belakang sudah sejajar. Sekarang mundur dikit lagi, kurang, ya, dikit lagi. Kopling full, rem. Nah, sekarang putar setir ke kanan satu kali 360 derajat. Oke, mundur, deketin ujung tembok sebelah kanan belakang. Kopling main, angkat pelan. Nanti lihat spion kiri, mobil putih belakang bisa kelihatan dari spion kiri ada celah. Lihat spion kiri ada celah. Oke, setir kembalikan separuh dulu. Oke, mundur yuk lagi. Usah pakai gas, main kopling. Ya, kembali kiri. Satu kali lagi, terus mundur. Nah, putar ke kiri sampai ujung temboknya kelihatan. Tahan, jangan terlalu banyak. Kan di kiri ada mobil. Kanan dulu, jangan terlalu banyak. Kanan lagi, ya. Kanan kan lagi. Terus mundur. Kanan kan sendiri. Nah, ujung tembok dan kelihatan. Terus mundur, naikkan ke teras dulu. Oke, mundur. Sekarang ya. Mundur lagi. Sudah naik, putar kiri. Tahan. Biar mobil masuk sejajar lurus dengan tembok. Kopling angkat. Oke, terus mundur. Terus ya. Lagi sampai mobilnya lurus ya. Terus mundur lagi. Tahan dulu. Mundur dulu lagi. Dan apa? Mundur lagi. Kopling full rem. Saya kembalikan dulu. Putar kembalikan ke kanan satu kali. Maju. Setir kembalikan dulu ya. Terus maju diluruskan. Ya, kalau agak menceng di belakang udah mepet kita luruskannya maju. Kopling angkat pelan. Ya, kembalikan ke kiri. Kiri lagi. Maju lagi pelan, maju lagi pelan. Kopling angkat pelan. Ini kan. Ya, rem. Sekarang mundur, upper air. Kanankan dikit. Ya. Kanan lagi. Kanan lagi. Kanan dikit lagi. Nah, karena kan mepet kirinya. Sip. Oke, lurus, mundur dikit. Kopling full, angkat dikit. Kopling full, rem. Sini aja, rem berhenti. Ya, sudah berhenti, netral. Sudah netral, pasang rem tangannya dulu. Tarik atas. Oke, jadi kalau sudah berhenti, posisikan netral. Pasang rem tangan. Kopling rem, dilepas, aman. Nah, sebelum matikan mesin, dibiasakan matikan AC-nya dulu. AC matikan. Ya, kalau sudah matikan AC, kalau audio menyala matikan, lampu nyala matikan, ya. Itu udah mati mas, kan tadi nggak nyalain. Jadi yang terakhir baru matikan mesin. Jadi semua aksesoris mati baru matikan mesin. Nah, ambil kontaknya, lock kayak kunci stang motor, tekan masuk ke kiri. Ya, oke, paham mas ya. Paham. Tinggal ngelanyake di tikungan sama mundurnya. Oke, jadi intinya mobil manual itu dikopling. Pada saat parkir, tikungan sempit, macet, nyebrang, main kaki kiri tanpa gas dulu. Kalau sudah jalan lundung lancar, gasnya baru nambah. Kalau masih macet, baru jalan, nahan kopling setengah. Oke, dilanjut besok tinggal lanyake.